Selamat malam bosku. Bos Om Budi. Malam-malam bos langsung bergegas bosku ke kios Abadi Bet bos. Untuk mengetahui infonya katanya besok semua cabang banyak promo, banjir promo bosku. Untuk seperti apanya yuk kita langsung simak dan kita masuk bosku. Bagi yang belum subscribe bosku silakan subscribe bosku. Karena subscribe itu gratis, silakan tekan tanda lonceng dan tanda notifikasinya untuk mendapatkan harga terupdate dan terdaftar untuk burung bongkaran apa aja bosku. Yuk langsung kita masuk aja bosku. Loh, kenapa Pak Giri? Biasa om, habis olahraga nih. Habis olahraga ya? Yeah. Apa suka olahraga tuh Pak Giri? Wih, suka om, ini otot Sian, mensana en compresano ya Pak Giri ya? Iya, seperti itu Pak Giri. Gimana Pak Giri kabarnya hari ini? Kabar selalu sehat om. Kabar selalu sehat. Kabarnya kios ini gimana Pak Giri? Selalu ramai pengunjung om. Selalu ramai pengunjung ya? Pagi full, sorenya ablas. Oh, jadi pagi bongkaran full semua ya Pak Giri ya? Langsung amblas ya. Berarti kesimpulannya apa? Dibet selalu menjadi barometer bagi semua pecinta burung dong. Betul kan? Betul. Nah, kemarin yang komen itu ada Pak Giri. Jadi ibaratnya menurut Om Budi, kalau ibu-ibu jalan-jalannya kemana? Ayo, ibu-ibu jalan-jalannya kemana? Pasar. Ya enggak tau, ibu-ibu jalan ke pasar. Ya ke mall, ya tau? Ke mall. Tapi bapak-bapak jalan-jalannya ke kios Abadi Bet. Tuh, gacoran dong. Gacoran dong. Tapi nggak pernah kita cari Pak Giri, ya toh. Biar yang dapat orang biar mantep pokoknya ya. Pokoknya selalu menjadi barometer. Orang mau kemana pokoknya datang aja lihat stoknya Abadi Bet pasti ambiar. Ya harganya murah, real, no tipu-tipu, no kaleng-kaleng. Seperti Pak Giri ya. Real 90. Tuh, ya toh. Gacor terus om. Gacor terus. Silakan bos, besok langsung merapat ke situ bos. Jadi seperti itu Pak Giri ya. Ya kesimpulannya. Dan untuk info bongkaran Pak Giri full ambiar pokoknya. Sekebun binatang mulai dari Cakung, Cibinong, Tangerang dan Palmerah. Semua cabang tiap hari tanpa bongkaran. Silakan dilihat di deskripsi. Tapi ada tapinya. Obat terus. Tapinya apa? Nanti lihatnya kalau di yang di deskripsinya jam 11 Pak Giri. Jam 11. Jam 11 toh. Biasanya bagian adminnya itu masuk-masuki Om Budi bantu jam 11 malam. Oh, menyusul ya. Menyusul Om Budi kira turu-turu. Kadang iki balesi komen-komen nganti bengi-bengi karena pelanggan yang setia itu kalau komen kalau enggak terbalas itu rasanya enggak enak Pak Giri. Seperti Pak Giri. Tetap semangat. Gambarnya seperti ya, itu. Ya, ngomong-ngomong kan bisa di Sabtu nih. Iya, betul. Hari Sabtu waktu banyak orang libur, orang kerja, ya kan? Kenapa Pak Giri? Oh, selalu ada dong. Abadi Bet selalu ada promo. Oh, saya sebutin Pak Giri ya, untuk promonya. Ntar Pak Giri. Untuk semua cabang, baik di ya kali ini gabungan ini. Gabungan. Semua cabang baik di Palmerah, Cakung, Cibinong dan Tangerang. Khususnya untuk hanya satu hari aja. Berarti buat besok aja. Hari Sabtu. Pokoknya lewat dari hari Sabtu enggak ada promo katanya seperti itu ya. Siap. Untuk promonya apa? Untuk jenis kenari Pak Giri, kenari yang suka kenari bos langsung merapat. Pokoknya tinggal kodenya apa? AB Abadi Bet. Wes menyang Abadi Bet. Harganya pokoknya nyata. Jenis AF Pak Giri. AF. Dibanderol cukup dengan harga Rp130.000 saja Pak Giri. Iya Pak Giri. No kawin-kawin, no kaleng-kaleng. FBA-nya juga tidak kalah. FBA juga om. Banderol dengan Rp230.000 promo ya Pak Giri ya. Mantep pokoknya om. F2 Pak Giri. F2 om. F2 juga. Dibanderol cukup dengan harga Rp300.000 Pak Giri. Nah, jos om. Tidak kalah menariknya lagi Pak Giri. Gimana om? Untuk anak jenis burung anak anis bata atau kalau enggak anis merah lolan garansi jantan ya Pak Giri ya. Itu besok promo dibanderol cukup dengan harga Rp300.000 saja. Coba besok ambiar ya om. Ya besok ambiar Pak Toro, coba diangkat dulu Pak Toro. Loh tak tunjukin setiap cabang boleh bos garansi jantan ya. Ingat waktu di komen kemarin Pak. Satu hari aja. Satu hari aja. Dari Sabtu ya. Hari Sabtu. Yang waktu di komen itu kemarin kan katanya bilang apa? Saya beli anis di tempatnya Abadi Bet 5 kali jantan
jantan semua, betul? Betul. Itu no set-setan Pak. Jaminan om kita kok. Nah, jaminan Pak Toro. Waduh. Lelah kayaknya dia. Lelah. Coba Pak Toro. Loh, bos. Angkat Pak Toro, angkat Pak Toro. Biar penonton ini yang melihat berjuta-juta penonton Pak Keri. Loh, bos. Monggo bos besok dipromokan menjadi 300 ribu. Langsung cek bos kondisinya. Kalau tidak jantan silakan balikan ya Pak Keri ya. Betul. Karena abadibet no abal-abal, no tipu-tipu. Seperti itu Pak Keri ya. Siap-siap. Ambiar, gak usah lama-lama Pak Keri karena waktu saat ini menunjukkan pukul 9. Malam-malam kita review. Oh iya, Om Budi tadi muter-muter. Aja ditakok muter di Pak. Wis ora ana tujuan ya Pak Keri ya. Siap-siap. Sing penting terupdate besok pagi orang-orang bangun bisa melihat oh topnya apa dan seperti apa. Oke. Sambil malam-malam seru untuk kopinya. Oke, kita cek Pak Keri. Langsung ke kita TKP Pak Keri. Oke, bos. Penampakannya bos untuk abadibet adalah salah satu kios atau grosir burung, eceran burung yang no abal-abal dan no tipu-tipu. Oke, tersedia. Nah ini grosir ini besok di promo Pak Keri ya. Promo spesial hari Sabtu. Promo spesial untuk hari Sabtu aja. Tanggal berapa Pak Keri? Untuk tanggal 12. Besok, tanggal 12 bulan 23. Maret ya Pak Keri ya. Ya silakan bos langsung merapat. Di sini tersedia untuk jenis kenari AF cukup dibanderol dengan harga normal 155, promo menjadi 130.000 saja. Untuk mana Pak Giri? Untuk semua cabang ya Pak Giri ya? Semua cabang om. Semua cabang bos, promonya berlaku untuk semua cabang ya. Kita turun lagi untuk jenis AF loh, ready stock bos. Langsung monggo rapat dan silakan dapatkan promonya seperti itu. Opior Jawa Pak Kiri atau cucak kentong dibanderol cukup dengan harga 15.000. Makan cucak pur bosku, makan cucak pur. Pengambilan 2 lebih enak lagi bos karena harganya lebih kriuk dan murah lagi ya Pak Kiri. Betul. Ya. 2 menjadi 25.000 saja. Monggo penampakannya. Oke, kita scroll Pak Kiri untuk ke samping kiri. Jenis parkit. Nah, Om Budi ingat. Mutasi. Ya kalau bilang parkit ini berarti spanggel. Oh, jenis ke parkit mutasi spanggel bos. Di sini tersedia dan dibanderol cukup dengan harga 100.000 saja bos. Untuk penampakannya langsung datang bos ke TKP-nya bosku di Jalan Abadibet nomor 121 bos, Jalan Palmerah. Penampakannya bosku. Untuk jenis cabai-cabian harga dibanderol 15.000, untuk yang corak warna hijau menjadi 20.000 kan? Iya, 20 yang. Nah, yang hijauan 15.000 untuk penampakannya bos. Terlihat memang pada kondisinya pada tidur bos karena Om Budi mereviewnya sudah pukul malam, pukul 9 malam seperti itu. Oke, kita scroll ke atas bosku. Parkit bos, parkit Pacitan bosku, pleci Pacitan. Tersedia lumayan ready, semi pour gede-gede, dibanderol cukup dengan harga 80.000 saja bosku untuk penampakannya. Oke, kita scroll ke kiri. Nah kalau ini jenis loper cerah Pak Kiri ya? Loper cerah nih om. Pada tidur memang ini. Gede-gede bos. Om Budi saya infokan juga Abadibet tidak pernah membeli atau menjual parkit kenari yang kenari yang dari Jawa Barat ya Pak Kiri ya, atau dari Bandung. Semuanya full real dari Malang. Untuk gambarannya, untuk harganya 113.000 saja bos. Oke, kita scroll ke bawah. Lo kemarin buahnya Pak Kiri habis om, cuma tinggal 2 biji gitu Pak. Oke, itu ikan apa Pak? Sarimi. Kalau ini kan bulung ya. Iya. Ya oke, di sini dibanderol cukup dengan harga 390.000 saja Pak Kiri ya. Betul ya om. Gacor bos, gak gacor, garansi balik bos. Pokoknya aja larang-larang, yang penting payu karena harga itu amanah bosku. Kesenangan Anda adalah kebahagiaan kami. Kita scroll ke bawah Pak Keri. Tepus pipi perak. Nah, ada tersedia untuk tepus pipi perak ya, yang ada dasinya Pak Keri ya. Ya betul. Cukup dibanderol dengan harga 15.000 saja Pak Keri. Sebelahnya Pak Keri terdapat Mugi Maki Anak bos. Untuk Mugi Maki Anak terdapat untuk harga cukup dengan 15.000 saja ya Pak Keri ya. Untuk penampakannya Pak Keri. Oke, kita scroll ke kiri Pak Keri. Nah, ini Pleci Dakun Madura. Pleci Dakun Madura. Oke. Pleci Dakun Madura ini terlihat, woi sehat-sehat Pak Kiri ya. Sehat-sehat. Perbedaannya apa Pak? Pleci Dakun Madura dengan Pleci Dakun Pacitan. Bodinya ya.
sinyal. Lebih besar mana, Pak? Lebih besaran Madura. Lebih besar Madura ya. Kalau untuk segi kualitas tetap Pacitan ya, Pak ya? Pacitan. Oke. Karena harga itu tidak bisa menipu, Pak Giri ya. Cukup dibanderol dengan harga 30.000 saja, Bos, untuk Maduranya. Stok ready, Bosku. Oke, kita scroll ke atas lagi. No, AF ready, Bos, pada tidur. Banyak kok, AF, Bos. Pokoknya kita tim pengganggu burung kalau malam-malam lagi tidur, Pak Giri ya. Atau Ghostbuster, itu kan untuk penakluk setan. Kalau kita kan penakluk burung kalau malam-malam ya. Jadi apa? Ya penakluk burung lah pokoknya. Ya, ya. Oke, kita scroll naik, Pak Giri. Nah, oh, wedi-wedi, Pak Giri. Wah, wedi lu barong, Pak. Tahu kan, Pak, barong? Barong itu gede sekali, Pak. Harga cukup 300.000 saja, Bos. Moga silakan cari dimanapun yang tersedia. Pokoknya abadibet, amanah dan real. Pokoknya besok ready. Enggak lupa juga, Pak Giri. Enggak lupa juga, Pak Giri. Besok itu masuk Kung Mania, Pak Giri. Apa itu Kung Mania? Kung Mania, perkutut dong. Baik dari lokal. Masuk ya. Bangkok masuk ya. Cemani masuk. Silver masuk. Putih luri masuk. Thailand masuk ya, Pak Giri. Thailand. Ya. Perkutut. Enggak ada perkutut, bohong kemudi. Perkutut yang Thailand enggak ada, kalau yang lain ada. Oh, itu loh, Pak Giri. Bercanda. Lanjut, loper, Bosku, loper. Kenari loper, Bos. 113.000 ready stock ya. Ayo pokoknya ready, Bos. Enggak usah khawatir, Bos. Abadibet selalu memberikan garansi atau jaminan, Bos. Di mana pilih jantan akan kita berikan jantan. Dan yang kita promokan pastinya tidak pernah abal-abal, Bosku, alias full stock, Bos. Loh. Ambiar pokoknya, Bos. Semua jenis kenari pokoknya langsung merapat. Di depan mata Om Budi terlihat burung anggunan cantik, Pak Giri ya. Itu kolibri merak. Kolibri merak. Itu burungnya kenapa itu kok bisa ada putih-putihnya itu? Ya emang kayak gitu. Memang begini ya, memang ciptaan Tuhan cukup indah ya, Pak Giri ya. Harga di bandar berapa, Pak Giri? Itu terutama jantan 55.000. Harga cukup 55.000. Coba, Pak Giri. Itu, Pak Giri. Diangkat, Pak Giri. Satu aja kandangnya, Pak Giri. Nah, enggak kalah menariknya, Bos, yang suka musang pokoknya. Musang apa? Pandan. Pandan ya? Ya. Harga cukup 280. 280 ya? 380 apa 280? 280 kayaknya. Ya, nanti harganya di deskripsi lah. Kayaknya itu ya 280 ini. Ya nanti realnya kita lihat. Ini tadi Om Budi baru telepon 380, Pak Giri. Oh, 380 ya. Ya, tapi Cina ini. Cina merpati Alibaba. Loh, lagunya gitu. Kalau yang dari Jawa tahu, Pak Giri. Karena Om Budi dari Jawa itu lagunya lagu anak-anak itu. Oke, yuk Pak Giri langsung, Pak Giri. Kenari ready, Bosku. Oke, kita turun, Pak Giri. Untuk jenis jalak kapur. Jalak kapas. Untuk jenis jalak kapas. Bunyinya, Pak Giri ya. Untuk jenis jalak kapas, Bosku, dibanderol cukup dengan harga 30.000 saja. Ya, Pak Giri ya. Betul. Ini kalau bunyi ini bagus loh, Pak Giri. Ini bagus ini. Bagus. Ini untuk ya kalau yang bunyi ya. Untuk penampakannya, Bosku. Oke, kita scroll ke kanan, Pak Giri. Madura. Nah. Pelaci Madura tadi 30.000 ya. Apa ini? Ini ada puyuh gonggong. Puyuh gonggong dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? 140.000. Cukup harga 140.000 saja, Bos. Bodinya gede. Penafsiran di sini Om Budi lihat ini jantan, Pak Giri ya. Jantan itu. Jantan. Monggo, Bos, yang berminat monggo silakan langsung merapat. Untuk jenis pelatu sampit ya, Pak Giri ya. Harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Giri? Harganya 75.000. Harga cukup 75.000. Oke, kita scroll ke kanan, Pak Giri. Untuk murai air mancur. Murai air ya? Betul. Harga cukup dibanderol 75.000 saja, Bosku. 70.000 untuk... Oh, 70.000 ya? 70. Untuk penambakannya, Bosku. Oke, tersedia juga untuk boxer. Mandarin. Harga berapa, Pak Giri? Ini harganya 95.000 saja, Bos, untuk penambakannya. Oke, kita scroll, Pak Giri, ke atas. Tersedia serindit. Harga cukup dibanderol dengan harga 50.000 saja. Betul. Oke, untuk penampakannya, Bos, ke kanan kita scroll. Cici belalang, Pak Giri ya. Harga berapa, Pak Giri? Cici belalang 25.000. Harga cukup 25.000 saja, Bos.
Untuk yang ke kiri Pak Giri? Itu kerang basialis putih besar. Harga berapa Pak Giri? Harganya sama 25.000. 25.000. Monggo penampakannya bos. Ambiar pokoknya Pak Giri ya. Semua burung memang habis diberantas semua para pecinta ya Pak Giri ya. Tanpa left, tanpa adanya kita langsung apa tuh promosi-promosi yang lain, pokoknya orang langsung datang ke Abadi Pet aja ya Pak Giri ya. Terpercaya karena harga dan kualitasnya. Kalau yang pocong harga cukup 145.000 saja Pak Giri ya. Iya, loh bos penampakannya. Wah biar bos, wah ada kosong kandangnya besok tapi masuk banyak bos. Tersedia juga untuk burung asli topi merah ya Pak Giri. Iya, betul. Di stok dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 80.000. cukup harga 80.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Untuk jenis ledekan laut Pak Giri? Ledekan laut jantan tuh om. Harga berapa Pak Giri? Harganya 150. Harga cukup 150.000 saja bos untuk penambangannya. Wow, mantep bos. Untuk jenis cucak goreng Pak Giri? Iya betul om. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 35.000. Harga cukup harga 35.000 saja bos untuk penambangannya bosku. Untuk jenis burung asli kumis Pak Giri? Betul. Harga berapa Pak Giri? Harganya 50.000. Harga cukup 50.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Bagi yang membutuhkan cucak biru betina Pak Giri? Ya om. Dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 100.000. Harga cukup 100.000 saja bosku untuk penampakannya bos. Untuk jenis gelatik Pak Giri ya? Gelatik belong. Gelatik belong? Ya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Itu harganya 50.000. Harga cukup 50.000 saja bosku untuk penambangannya bos. Kita sekarang ke atas Pak Giri. Nah itu Sri Gunting Hitam Mata Merah. Sri Gunting Hitam Mata Merah Pak Giri. Harga ya. Dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 80.000. Harga cukup 80.000 saja bosku untuk penambangannya. Oke kita scroll naik Pak Giri. Nah itu sikatan bubik. Sikatan bubik ya Pak Giri. 25.000. Harga cukup 25.000 saja bos. Monggo bagi yang berminat silakan merapat bosku. Kita naik ke atas Pak Giri. Itu mantenan mini om. Lokal? Mantenan mini ya lokal. Mantenan mini lokal ya? Iya. Harga berapa Pak Giri? Itu 25.000. Harga cukup 25.000 saja bos. Kita scroll ke kanan Pak Giri. Nah itu ada Flamboyan Sumatera. Flamboyan Sumatera bosku. Nah ini dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 30.000 per ekor. Harga cukup 30.000 untuk satu ekornya bos. Terpantau untuk kotorannya semi pur bosku. Ini kalau bunyi juga bagus, cocok untuk isian ya Pak Giri ya. Iya, no. Silakan monggo bosku yang bagi yang berminat. Kita scroll ke bawah Pak Giri. Nah itu ada ciblek padi. Ciblek padi bos. Harga berapa Pak Giri? 30.000. Harga cukup 30.000 saja bos untuk penambakannya. Kita scroll Pak Giri. Oke ke bawah. Oke tersedia untuk jenis burung apa Pak Giri? Ledekan laut betina. Ledekan laut betina ya Pak Giri ya. Banyak. Sudah di stok ya Pak Giri ya. Monggo langsung merapat bos. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? Harganya 50.000 om. 50.000 saja ya Pak Giri ya. Kalau yang tidak tahu hampir sama seperti SRTC Pak Giri ya. Hampir sama tuh. Hampir sama bos. Untuk seperti SRTC. Oke. Untuk kepodang Pak Giri. Kepodang itu yang bondol di harga 225. Yang bondol harga 225. Yang ekor Pak Giri? Ekor 230. 230 dari kepodang mana Pak Giri ini? Itu kepodang Mas Bali. Kepodang Mas Bali Pak Giri ya. Untuk Sumbawa ya. Untuk penambangannya bos. Kita scroll ke kanan Pak Giri. Oke. Tersedia untuk jenis burung apa Pak Giri? Anis kembang muda hutan. Anis kembang muda hutan bosku. Ya. Oh ini jangan Pak Giri, itu reject Pak Giri ya. Akhirnya sakit reject itu Pak Giri ya. Sakit ya om. Oke nanti diinfokan pada pembeli. Oke kita scroll naik Pak Giri. Nah tersedia untuk burung apa Pak Giri? Berinci rambut tungir om. Berinci rambut tungir. Oke dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 130.000 saja bos untuk penampakannya. Yang tadi kita infokan boxnya 95.000 Pak Giri. Ya Pak Giri, untuk kita scroll naik ke atas Pak Giri. Nah itu pleci dakun garut bumbulang tuh. Pleci dakun garut bumbulang untuk harganya monggo bosku. Dibanderol dengan harga berapa Pak Giri? 130.000. Harga cukup 130.000 saja bos. Monggo langsung merapat bos ke gas apa dibet. Untuk jenis Sri Gunting Kantil bondol Pak Giri. Iya, betul om. Harga berapa Pak Giri? Harganya bondol di harga 135.000. Harga cukup 135.000 bos untuk penambangannya. Kita scroll ke kanan Pak Giri. Nah, itu anis sisik ya Pak Giri ya. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Giri? 50.000. 50.000 ya Pak Giri ya. Betul. Penambangannya bos. Makanya dia masih apa semi pur. Semi pur ya, berarti dia serangga ya Pak Giri ya.
Oke, monggo bos, bagi yang berminat silakan langsung merapat bosku. Tersedia juga untuk jenis cucak hijau ya Pak Kiri ya? Ya, betul. Nah, dibanderol dengan harga berapa Pak Kiri? Itu harganya 280. Harga cukup 280.000 saja bos. Untuk penambangannya bosku. Tersedia belati apa Pak? Balai batuk mana ini? Jawa. Lokal Jawa Pak Kiri ya? Banyuwangi. Harga berapa Pak Kiri? Harganya 45.000. Harga cukup 45.000 saja bos untuk penangan penampakannya. Sampai bingung penampakannya. Oke, kita scroll Pak Kiri ke bawah. Nah, ada anis merah macetan itu. Anis merah macetan ya Pak Kiri ya. Terlihat habis mabung dia Pak Kiri ya. Biasanya ya, kalau begini ini mantap Pak Kiri, habis mabung begini. Nggak lama nanti ya biasanya langsung ambrol lagi, sudah mulai bunyi lah, ini Cina bos lo ya kan. Harga berapa Pak Kiri? Itu 380. Harga 380. Ini macetan Pak Kiri ya? Macetan tuh. Untuk penampakannya bosku. Tersedia juga untuk cucak hijau Banyuwangi yang nopeng Pak Kiri ya? Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Kiri? 1.700.000 saja bosku untuk penambangannya. Oke, kita scroll Pak Kiri. Kita scroll ke bawah, tersedia juga untuk cucak hijau jenis apa Pak Kiri? Itu cucak hijau sama Banyuwangi. Banyuwangi yang PH ya Pak Kiri ya? Bering jantan om. Oh, apa? Jaminan jantan. Jaminan jantan, bering ya Pak Kiri ya? 3 bulan nggak jantan silakan balikan Pak Kiri ya? Iya. Harga dibanderol dengan harga berapa Pak Kiri? 1.200.000 saja bos. Monggo langsung merapat bos. Silakan langsung di order bosku. Terlihat di depan kita Pak Kiri. Untuk jenis kacer jahit ya Pak Kiri. Dada hitam, ada yang masih trotolan Pak. Atau betina Pak Kiri itu? Trotolan itu. Trotolan ya Pak Kiri ya. Betul. Nah, yang kita berbicara untuk yang trotolan dibanderol dengan harga berapa Pak Kiri? 300 itu yang trotol. Harga 300 ya Pak Kiri ya. Terdapat di depan kita ini Pak Kiri ya. Iya. Untuk yang harga normal yang untuk lepas trotol ya. Lepas trotol Pak Kiri? Itu 270. Harga cukup 270.000 saja bos untuk penampakannya bosku. Untuk jenis anis merah bosku, trotolan atau jaminan jantan, ini besok dipromokan bos sesuai dengan omongan Om Budi. Promokan menjadi harga 300.000 saja bos. Normalnya dari harga 400 sampai 450.000 bos. Ya garansi jantan, monggo silakan masuk ke atau datang ke semua kios Abadi Pet, ada di daerah Tangerang, Cibinong, Cakung dan Palmerah Pak Kiri ya. Iya. Untuk penambakannya bosku. Mantap Pak Kiri ya. Betul. Pokoknya kalau Abadi Pet harga normal Abadi Pet 330 Pak Kiri. 330. Ya. Dan dipromokan menjadi 300.000 saja Pak Kiri. Iya, betul Om. Ya. Untuk yang lain-lain biasanya 400-an Pak Kiri. Ya ini penambakannya bosku. Untuk jenis pleci monti Pak Kiri. Monti Om. Harga berapa Pak Kiri? Monti itu di harga 35.000. Harga cukup 35.000 saja bos untuk penambakannya. Oke, kita scroll ke ini. Kedas ya Pak Kiri atau murai batu arum? Murai batu arum. Harga berapa Pak Kiri? Itu harga 50.000. Harga 50.000 saja bosku untuk penampakannya. Kita scroll ke kanan, sikatan Jawa Pak Kiri. Kipasan Jawa. Kipasan Jawa. Harga ya, dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Kiri? 30.000 Om. 30.000 saja bosku. Untuk jenis anis Siberia Pak Kiri. Anis ya Siberia. Harga berapa Pak Kiri? Itu harga 45.000 Om. Harga 45.000 bos untuk penambakannya. Monggo langsung merapat bosku. Om Budi scroll lagi ke bawah Pak Kiri. SRDC Ori Bali. SRDC Ori Bali bosku untuk penambakannya yang masih cari bos besok pagi silakan merapat. Harga dibanderol cukup dengan harga berapa Pak Kiri? 95.000. Harga cukup dibanderol dengan harga 95.000 saja bosku untuk penambakannya. Oke, kita scroll naik ke atas Pak Kiri. Tersedia untuk trotolan apa Pak Kiri? Anis cendana jamin anis jantan. Anis cendana jamin jantan. Harga berapa Pak Kiri? 225. 225.000 saja untuk penambakannya bos. Oke, kita scroll Pak Kiri ke kanan. Monty full stop Om. Monty ready full stop ya Pak Kiri ya. Iya. Monggo langsung merapat bos. Untuk tersedia itu jenis apa Pak Kiri? Itu teledekan biru. Teledekan biru harga berapa Pak Kiri? Harganya 75. Harga cukup 75.000 saja bos untuk penambangannya. Kita scroll ke bawah Pak Kiri. Teledekan bakau betina. Teledekan bakau betina harga berapa Pak Kiri? Harga 100.000 Om. Harga cukup 100.000 saja bos untuk penambangannya bos.
Kita scroll ke kanan, Pak Kiri. Itu pendet kembang. Pendet kembang berapa, Pak Kiri? 30.000. Harga cukup 30.000 saja, bosku, untuk penambakannya. Kita scroll naik ke atas, Pak Kiri. Nah, ini Pak Kiri. Itu siri-siri besar. Oh. Siri-siri besar ya, Pak Kiri ya. Harga berapa, Pak Kiri? Harganya 60.000. Harga 6 cukup 60.000 saja, bos. Sudah terpantau tidak berapa kata jinak, bosku. Pare-pare atau musabik lokal. Berapa, Pak Kiri? Itu 30.000. Oh. Harga cukup 30.000 saja, bosku. Untuk penambakannya, bosku. Om Budi scroll langsung ke atas. Yuhina, bosku, terpantau. Habis masuk langsung habis, bosku. Harga cukup 185.000 saja, bosku, untuk penambakannya. Untuk jenis asli topi merah. Asli topi merah versi mini ya, Pak Kiri. Ya, harga berapa, Pak Kiri? Harganya 50.000. Harga cukup 50.000 saja, bos, untuk penambakannya, bosku. Kita scroll ke bawah, Pak Kiri. Pelanduk semak, Om. Pelanduk semak, ya, yang satu minusan, Pak Kiri, ya. Yang masih bagus yang ini, harga berapa, Pak Kiri? Harganya 25, Om. Harga cukup 25.000 saja, bos. Semoga langsung merapat. Kita scroll ke bawah. SKP. SKP. Ya, SKP dibanderol dengan harga berapa, Pak Kiri? SKP 185. Harga cukup 185.000 saja, bos, untuk penambangannya. Untuk jenis jeju kembang, bosku. Jeju kembang dibanderol dengan harga berapa, Pak Kiri? Itu 35.000. Cukup harga 35.000. Penambakannya. Ini yang Bambi mini kecil. Bambi mini kecil ya. Monggo penambakannya harga berapa, Pak Kiri? 70.000. 70.000, bos. Untuk Yuina atau Perenja Kalimantan, Pak Kiri ya. Ready, bosku. Monggo langsung merapat, bos. Sudah banyak yang gacor, bosku. Penambakannya, bos. Untuk jenis topi kalung. Iya. Nah, harga cukup dibanderol dengan harga 45.000 saja, bosku, untuk penambakannya, bos. Oh, bos, kosong blong. Pagi datang bongkaran, sore langsung habis, bos. Itulah abadibet, dimana kita jujur, amanah, pokoknya pembeli langsung ambiar, bosku. Langsung kita sambung aja, Pak Kiri, biar semua penonton melihat, Pak Kiri. Oke, wes. Loh, bos, amblas, bos, kosong kabeh lo stoknya, bos. Pokoknya langsung, Pak, banyak para pembeli langsung datang. Tapi besok pagi gini udah penuh lagi, Pak Kiri ya. Besok pagi full lagi ya, full lagi, bos. Pokoknya gak usah khawatir, tiap hari tanpa bongkaran untuk penampakannya, Pak Kiri. Lo mantep-mantep, bos. Larwo, bosku, ambiar, Pak Kiri, mantep, Pak, ini. Oh, wush, ya dah. Ngetrek ya? Ngetrek ini kalau bunyi bagus, Pak. Bagus, nggak gembung ini. Ini non gembung ya? Non gembung, ini Om Budi punya ini. Nanti kapan-kapan tak shootin bunyinya, kayak petarung, Pak Kiri. Ini Mas, bagus ini juga ini. Oke, okay. Yang bodol harga berapa, Pak Kiri? Bodol di harga 800.000. Harga 800.000, bosku, untuk jenis larwa bodol untuk penampakannya. Yang tersisa memang masih bodol, Pak Kiri ya. Ya, betul. Pokoknya ambiar, bos. Langsung, bosku, tilik-tilik di abadibet, bos. Untuk jenis mure, palangka, Pak Kiri ya? Palangka ekor klewer. Ekor klewer, bosku. Wis, mantep. Harga dibanderol dengan harga berapa, Pak Kiri? Harganya 575. Harganya 575.000. Coba, Pak Kiri, satu, Pak Kiri. Oh. Dikasih untuk penambakannya, Pak Kiri. Harga cukup 575.000 saja, bosku, untuk penambakannya, bos. Ambil, bos, mantep, bos, mantep, bos. Coba, Pak Kiri, bos, oke, lo, bos. Harga berapa, Pak Kiri? Harganya 575.000. Oh, mantep, gempa, lemune, wabang. Jos, mata ini mana, Pak? Lo, Pak Kiri, bos, jos, gandeng. 575, bos, langsung datang aja ke abadibet, bosku. Ekor kelewer ya, Pak Kiri. Monggo langsung, bos. Bagi para pecinta mureh, langsung aja merapat, bosku, untuk penambakannya, bosku. Untuk jenis ledekan gunung betina, Pak Kiri. Ya, Om. Harga cukup dibanderol dengan harga berapa, Pak Kiri? 175.000, Om. Harga cukup dibanderol dengan harga 175.000, bos, untuk penambakannya. Langsung merapat, bosku. Atau halo-halo di nomor halo-halo, kontak halo-halo kita atau Shopee kita. Ambiar, pokoknya, bosku. Oke, kita scroll ke kiri, Pak Kiri. Ini tradekan gunung jantan Banyuwangi. Untuk jenis jantan Banyuwangi ya, harga berapa, Pak Kiri? 430.000 saja, bosku. Penambakannya, bos. Ambiar, pokoknya, bos. Langsung berapa saja, bosku?
Oke Pak Giri, besok berarti masuk untuk semua jenis perkutut Pak Giri. Semua jenis perkutut om. Untuk perkutut lokal, bangkok, terus lurik, mani, semani. Masuk semua. Masuk semua ya. Silver om. Silver. Ya. Ya termasuk perkutut Thailand. Wah, bercanda ini ya Pak Giri ya. Terima kasih Pak Giri, mungkin waktu yang memisahkan kita Pak Giri. Ya untuk semuanya semua. Pemirsa ya, kita pokoknya tetap ambiar bos. Untuk harga langsung saja bos, dilihat dan dinikmati aja. Walaupun kadang di deskripsi namanya orang kita nggak ngasih harga Pak Giri. Iya. Datang pokoknya murah. Murah om. Kuncinya itu pokoknya datang murah. Kalau nggak datang murah nggak abadi. Ah, ya. Amanah om. Amanah. Seperti itu. Mau ada pesan yang mau disampaikan? Iya om. Kita kan juga ada Shopee om. Oh ya Shopee ya. Untuk Shopee. Namanya Abadibet, untuk yang cabang Palmera, Abadibet Palmera. Oh seperti itu ya maksudnya. Yang Cibinong, Abadibet Cibinong. Mm-hmm. Terus yang untuk Tangerang, Abadibet Tangerang. Oke. Okay. Terus yang di Cakung, Abadibet Cakung. Cakung ya. Ya. Yo, kita udah siapin semua. Woi, oh, sudah disiapkan untuk kartisnya. Shopee. Untuk pemesanan Shopee ya. Rame ya Pak Giri Shopee-nya ya. Full. Rame. Full ya. Memang Om Budi kemarin lihat hitung-hitung edian satu hari Pak Giri. Pembelian Shopee sama Om Budi kemarin kan baru-baru hitung itu ya. Hampir 25 paketan terkirim. Oh, lebih. Oh, lebih malah ya. Edian. Ya wes lah pokoknya jos pokoknya. No comment lah ya. No comment ya Pak Giri ya. No comment, pokoknya, sukses selalu, Tos. Ya, makasih. Oke. Okay. Pokoknya no comment bos, wes Om Budi no comment lah. Pokoknya pemirsa Om Budi berdoa aja buat pemirsa terbaik lah. Sukses selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu ditambahkan rezekinya. Wes itu aja bos ya. Terima kasih. Salam sukses selalu bosku.